Mari katakan yang kita ada dua garisan di sini. Katakan kita panggil garis ini garis AB. Jadi A dan B berada di atas garisan ini. Dan mari katakan yang kita ada satu lagi garisan di sini. Kita akan panggilnya garis CD. Jadi ia melalui titik C dan juga melalui titik D dan ia akan terus bersambung. Sekarang, katakan yang kedua-dua garis ini berada di atas satah yang sama atau dalam kes ini, satah itu ialah skrin kita ataupun sekeping kertas yang kita sedang lihat di sini. Dan mereka tidak akan bersilang. Ia tidak akan bersilang. Jadi, mereka akan berada di atas satah yang sama tapi tidak akan bersilang. Jika kedua-dua perkara itu adalah benar di mana ianya bukan garis yang sama, ia tidak bersilang. Ia boleh berada di atas satah yang sama, maka kita katakan yang ianya adalah garis selari. Mereka bergerak dalam arah yang sama. Malah jika kita lihatnya dari pandangan algebra, kita akan katakan yang mereka mempunyai cerun yang sama. Tetapi mereka tidak mempunyai silang yang berbeza. Ianya melibatkan titik yang berbeza. Jika kita lakukan koordinat paksi di sini, mereka akan bersilang di titik berbeza tapi mereka akan mempunyai cerun yang sama. Apa yang saya mahu lakukan ialah fikirkan bagaimana sudut berhubung dengan garis lari. Jadi ini di sini kita ada dua garis lari. Kita boleh katakan yang garis AB adalah selari dengan garis CD. Kadang-kadang anda akan lihat ianya dalam lukisan geometri sebegini. Ya, di mana saya akan letakkan anak panah kecil untuk tunjukkan kedua-dua garis ini adalah selari. Dan jika anda telah guna anak panah bujang, maka anda mungkin boleh guna anak panah berganda untuk menunjukkan yang garis ini adalah selari dengan garis itu di situ. Sekarang saya mahu buat ialah lukiskan satu garis yang bersilang dengan kedua-dua garis selari ini. Jadi ini ialah satu yang bersilang dengan keduanya. Biar saya lukiskan lebih dekat sikit. Dan saya akan labelkan garisan itu sebagai L. Dan garis ini yang bersilang dengan kedua-dua garis selari itu, kita panggilnya garis rentas lintang. Ya, ini ialah garis rentas lintang. Di mana ia melintangi kedua-dua garis selari ini. Dan apa yang saya mahu fikir ialah tentang sudut yang terbentuk dan bagaimana mereka berhubung antara satu sama lain. Sudut-sudut yang terbentuk pada persilangan antara garis rentas lintang dan kedua garis selari. Maka kita boleh mulakan di sudut ini di sini. Jadi sudut itu di situ. Kita boleh panggil sudut itu, kita letakkan sedikit label di sini, itu akan menjadi D. Tapi saya cuma akan labelkan sudut di situ. Kita tahu yang ini adalah akan bersamaan sudut menegaknya. Jadi sudut ini adalah mencancang dengan, jadi ianya akan bersamaan dengan sudut itu di situ. Kita juga tahu yang sudut ini di sini akan menjadi bersamaan dengan sudut itu yang merupakan sudut menegaknya. Atau sudut yang bertentangan dengan persilangan, jadi ia akan sama dengan yang itu. Dan kadang-kadang anda akan lihat ia ditulis sebegini. Akan ada tanda sudut berganda seperti itu ataupun anda mungkin akan lihat seseorang tulis seperti ini untuk tunjukkan yang kedua ini adalah sama dan kedua ini di sini adalah sama. Sekarang, perkara lain yang kita tahu ialah kita boleh lakukan latihan yang sama di sini. Kedua-dua ini akan menjadi bersamaan dengan setiap tunya dan kedua ini akan menjadi sama dan satu sama lain. Mereka adalah sudut menegak. Jadi apa yang menarik di sini ialah untuk memikirkan tentang perhubungan antara sudut ini di sini dan sudut itu di situ. Dan jika lihatnya, perhubungan itu sebenarnya tampak jelas di mana mereka akan menjadi sudut yang sama. Ya, mereka akan menjadi sudut yang sama. Jika anda letakkan protraktor di sini dan ukurnya, anda akan dapat ukuran yang sama di atas ini. Dan jika saya lukiskan garis selari, ia mungkin akan nampak lebih jelas. Jadi jika saya anggap yang kedua-dua garis ini adalah selari dan saya ada garis rentas lintang di sini, maksud saya ialah sudut ini akan menjadi sama dengan ukuran sudut di situ. Dan untuk menggambarnya, bayangkan jika saya tekan garis ini.
Jadi ia nampak seperti kes itu di situ atau gambar di sebelah kiri itu. Jika anda ambil garis itu seperti ini dan anda lihatnya di sini, ianya jelas yang ini adalah sama dengan yang ini dan sebenarnya tidak terdapat bukti untuk ini. Inilah apa yang matematik akan panggil yang jelas lagi nyata. Di mana jika anda lihatnya, jika anda sengitkan garisan ini, anda akan katakan sudut ini adalah sama. Atau cuba bayangkan kita letak di sini untuk ukur sudut-sudut itu. Jika anda letakkan protraktor di sini, anda akan ada satu sisi sudut pada sifar darjah dan sisi yang lagi satu akan berada di titik itu. Dan jika anda letakkan protraktor di sini, perkara yang sama akan berlaku. Satu sisi akan berada di atas garis selari ini dan sisi yang satu lagi akan menunjuk ke titik yang sama. Maka dengan itu kita tahu yang bukan sahaja sisi ini sama dengan sisi ini, ia juga adalah sama dengan sisi ini di sebelah sini dan itu memberitahu kita yang itu juga adalah sama dengan sisi di sini. Maka kesemua perkara dalam warna hijau ini adalah sama berdasarkan asas yang sama. Sisi ini di sini atau sudut ini akan mempunyai ukuran yang sama dengan sudut ini dan itu akan menjadi sama dengan sudut yang ini kerana mereka adalah bertentangan atau mereka adalah sudut menegak. Sekarang, perkara yang penting ialah sudut menegak adalah sama dan sudut sepadan pada titik sama persilangan adalah juga sama. Jadi itu adalah perkataan baru yang saya perkenalkan di situ. Sudut ini dan sudut ini adalah sepadan. Mereka mewakili penjuru sebelah kanan atas dalam contoh ini, di mana kita bersilang. Di sini mereka mewakili penjuru kanan atas persilangan. Ini akan menjadi penjuru kiri atas dan ianya akan sentiasa menjadi sama, iaitu sudut sepadan. Dan sekali lagi, ianya adalah jelas. Sekarang, terdapat perkataan lain yang kita gunakan untuk menunjukkan bukan sahaja sudut ini sama dengan sudut ini, tapi ianya juga adalah sama dengan sudut itu di situ. Dan kedua-dua sudut ini, mungkin jika saya panggilnya, biar saya labelkannya supaya kita boleh lihat dengan lebih jelas. Jadi saya akan gunakan huruf kecil untuk sudut itu sendiri. Mari panggilnya huruf kecil A, huruf kecil B, huruf kecil C untuk sudut, huruf kecil D dan kemudian ini pula E, F, G dan H. Jadi kita tahu daripada sudut menegak yang B adalah sama dengan C. Tapi kita juga tahu yang B adalah sama dengan F kerana mereka adalah sudut sepadan. Dan kemudian F adalah sama dengan G. Jadi sudut menegak adalah sama, sudut sepadan adalah sama. Dan kita juga tahu yang B adalah bersamaan dengan G. Jadi kita katakan bahawa sudut berselang seli dalaman adalah sama. Jadi anda lihatnya yang ianya adalah seperti bahagian dalam persilangan. Ia berada di tengah-tengah dua garisan itu tapi semuanya berada bertentangan dengan garis rentas lintang. Anda tidak perlu tahu perkataan tadi, sudut berselang seli dalaman. Anda cuma perlu aruhkan dari apa yang telah kita lihat di sini, di mana sudut-sudut menegak adalah sama dan sudut-sudut sepadan adalah sama. Dan anda lihat yang ianya adalah sama dengan yang lain. Di mana kita tahu yang A akan sama dengan D, yang akan sama dengan H dan yang akan sama dengan E.